Murahan badan Anda. Gua. Murahan lu bisa enggak beli Anda gue? Anda murahan. Anda bisa enggak beli? 5 4 3 2 1 and close the door. Dennis. Hai. Karista. 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 Om. Tuh bisa R. Iya bisa. Kadang-kadang kok kepepet. Dennis Karista. 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 Oke, okay. Wanita paling cantik kayak kaya cantik. Heeh. Paling oke lah pokoknya. Pokoknya paling paling bagus lah gitu paling ya. Paling bagus lah lagi naik-naiknya. Lagi naik-naiknya. Heeh, sampai om aja mau pansos panggil saya. Bener, bener, bener. Bener kan? Gara-gara lu ribut sama Uya Kuya. Iya juga pansos. Bohongan tuh kan. Enggak lah, dia mau pansos lah. Gimik pasti tuh kalian gimmick berdua. Dia yang gimik. Kalian berdua gimik nyari duit kali. Iya enak aja dia tuh ya BU tuh. Lu enggak butuh duit. Kagak lah kan pengusaha. Lu pengusaha apa sih? Pengusaha bunga. Mana bunga? Ada, gua bawa bunga buat om nih. Mana bunga? Ini tuh kan. Orang kaya bongkok-bongkok. Nih. Bongkok. Ah, ayo. Aduh dudu. Aduh. Wis, bunga nih, bunga. Kayak orang mati dikirimin bunga gue. Itu bunga papan, om. Bunga papan. Ini bunga. Oke. Ini bunga apa ini? Itu bunganya preserve, jadi enggak mati-mati. Oh, ini bunga enggak mati-mati? Enggak mati-mati. Oh, ini mati. Ini bisa mati. Oh, ini kok ada dua? Ini buat Sabrina, ayangnya om. Nih. Itu buat om, baca dong ucapannya. Baca, oke okay, ya, baca ya. Dear Sabrina, pleasure to meet you. Success, stay safe and healthy. Best regard, Dennis. Padahal belum ketemu nih, Inggrisnya agak alay. Dari Google, om. Oh, dari Google. Google. Ini yang gue punya. Oh, ini yang gue punya. Lu memang ngajak ribut, Den. Kenapa? Makanya orang benci sama lu. Nggak ada yang benci sama gue. Gue benci sama lu setelah gue baca ini. Karena lu sirik sama gue. Nggak bisa sirik dari mana. Sirik lu, lu ya, kalau ngasih sesuatu, ngasih ke orang, ya, dipikir dulu, PA. Nah, lu juga nggak ngomong. Lu baca. Kenapa emang? Baca. Baca. Stay safe. Nggak, dari atas. Baca healthy. Dari atas. Dia Sabrina Chairunisa. Ah, apa? Enggak? Apa? Baca. Terus. It's a pleasure to meet you. Baca ini. Baca yang satu lagi. Oh, salah. Salah. Ngaku enggak lu? Salah. Ngaku salah enggak sekarang? Bukan gue. Ngaku salah enggak? Enggak. Salah enggak Anda? Kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Kesalahan teknis tuh kan. Ngaco, ini bukan salah gue. Bukan salah gue. Ini ucapannya salah nih. Malu kan Anda? Enggak, biasa aja. Apa orang ngasih ucapan saya, lagi salah? Saya manusia, wajar bisa salah gitu. Anda yang salah, tidak ada etika. Dikasih tuh ngomong thank you, bukannya thank you dari mana buat siapa ini? Ya buat om. Buat siapa bilang, tulisannya? Itu kan tulisan doang. Yang penting kan ngasihnya ke siapa, saya bilang. Ini berarti kan stok Anda ngasih doang, gara-gara stok doang. Enak aja stok. Aku mau orang kaya, stoknya satunya habis terus. Dear Sabrina. Satunya Dear Sabrina juga. Iya, nggak ngecek gue. Nggak ada, nama gue nggak ada. Nggak ngecek. Nggak niat lu tuh ngasih niat, orang. Niat. Oh, bisa gitu. Tadi di, bukannya ngomong. Aduh, ya udahlah ya. Tadi gue juga nggak kebaca. Gue cuma bacanya sekelibatan. Oh, kata-kata sama. Ini begitu gue perhatikan. Kayaknya lu sengaja sama. Nih salah. Terus gitu-gituin. Emang lu salah kok. Menjatuhkan gue. Emang iya lah. Emang lu salah kok. Tapi bagus nggak? Bagus, ini nggak bisa dibuka? Bisa, kalau mau buka. Angkanya gimana kalau nggak? Ya janganlah. Mahal nih, murah nih. Mahal lah, barang gue nggak ada yang murah. Berapa sih semahal-mahalnya barang mahal. Lu? Mahal, ini 4,5 jeti. Ini 4,5 juta? 4,5 jeti, kan nggak ini, nggak mati-mati soalnya. Oh, kalau yang mati? Oh, yang mati? Yang mati mahal. Yang mati mahal juga. Yang mati mahal? Mahal. Yang mati berapa duit? Yang ini 1,9. 1,9? Kan 4,5 juta tuh bunga, kenapa ada orang beli 4 bunga 4,5 juta nih buat apaan gitu? Karena gue yang jual satu. Bentuknya kayak pil. Kok kayak pil sih? Bentuknya kayak pil. Ini si Om Ded ini suka ngomong alay, tapi sendiri sekarangnya juga alay. Masa bunga dibilang pil? Ini bentuknya kayak pil. Enggak, itu namanya glass dome, Om. Apa? Glass dome. Apa artinya? Artinya kaca dom ya. Oh, gitu iya, loh, iya. Kaca dom. Kaca dom, iya. Gitu loh. Gimana sih kumaha ieu teh? Jadi ini 1,9 juta. Iya. Ini 4,5 juta. Iya, ini bunganya rosnya dari Ekuador. Widih. Di mana ya, Tangerang tuh? Tangerang belok kiri, Om. Tangerang belok kiri. Ekuador. Ini lu laku jualan beginian. Laku lah, kalau enggak laku masa enggak rame? Eh, kalau nggak aku gimana ngomongnya bisa kaya? Ngomongnya jelasan dikit dong. Kalau nggak aku gimana bisa kaya? Kok nggak gitu kaku? Loh.
Laku. Oh. Ini nih gue merasa di ini dizolimi sakit. Oh, dizolimi. Gue enggak denger, gue enggak jelas ngomong apa. Gue tahu nih lu manggil gue mau ngata-ngatain gue kan? Siapa bilang mau ngata-ngatain? Iya, itu dari tadi gue dikata-katain. Memang lu yang salah kok, gimana gue kata-katain? Harusnya kan lu sebagai senior tuh membimbing. Kalau salah tuh dibisikin, "Nis, nih salah." Nih lu katain gue depan umum. Gue bisikin cuma ada mah. Sama. Itu bukan bisikin lah, itu menjatuhkan secara natural. Oh iya. Jadi menjebak ya? Menjebak gue. Maksudnya apa gitu kan? Iya. Padahal lu kalau digituin orang lu lawan ya. Oh iya, kalau artis lu lawan. Kalau artis lu lawan. Kalau selebgram ya ngapain? Kenapa bedanya? Enggak ada untungnya lah buat gue. Kok bisa enggak ada untungnya? Yang enggak ada untungnya lah. Kan nama lu juga naik kalau ribut sama selebgram. Mereka yang naik lah. Bukan lu yang naik. Bukan gue nya naik-naik aja. Lu udah pasti naik. Udah pasti naik. Oh. Kalau misalkan gue sama artis kan ya maksudnya dampaknya masih sama lah. Oh, levelnya. Levelnya. Jadi tiap ada yang ngatain gue, pasti gue katain balik. Berarti selebgram tuh levelnya di bolu. Ya iyalah, jauh atuh om. Masih pakai nanya. Gimana sih? Beda level lah. Beda level ya. Beda level lah. Kalau lu ribut sama Uya-Kuya tujuannya apa? Tujuannya ya kalau misalkan mau artis ya emang gue ladenin. Kayak emang misalkan dia ngatain lu dulu. Iya, kayak misalkan dulu pernah tuh kejadian tuh yang sama Om Ded tuh. Ada Inul Daratista, inget enggak? Kejadian sama gua. Ada yang ada Om Dedinya yang bilang akunya enggak apa ya? Enggak, apa tuh waktu itu tuh yang di acara TV apa gitu. Inul ngomong apa? Yang tidak apa, tidak berprestasi atau apa gitu. Tidak berprestasi? Atau terus? Tidak ada karyanya atau apa gitu. Tidak pantut. Tidak patut. Apa waktu pantun. Itu? Bukan. Tidak patut untuk jadi contoh pabrik. Tidak patut untuk, tidak patut untuk tidak jadi sebuah contoh untuk pabrik. Masuk TV. Tidak layak untuk masuk TV. Nah itu aku sebenarnya ngoceh-ngoceh. Oh lu ngoceh-ngoceh? Ngoceh-ngoceh, cuman gak diladenin main. Kalau Uya diladenin? Diladenin. Enggak. Yang ngomong ngatain dulu siapa? Uya lah. Oh, masa sih? Gue taunya berita-berita dulu. Gue, semuanya juga gue. Uya ngomongnya apa emang? Dari dulu juga semua artis gue. Mereka yang duluan. Uya ngomongnya apa emang? Yang pertama, yang mandiin kucing. Itu kan konten gue. Hah? Emang orang gak boleh mandiin kucing jadi konten? Bukan, kan gue kan live kan. Sering live gue. Ini anjing gue mandinya sekali mandi satu anjing satu jeti. Terus? Dua anjing dua jeti. Betul. Iya gitu. Ya terus apa yang Uya ngomongin apa? Ya diikut-ikutin. Lah dia ngikutin masa gak boleh? Ya gak boleh dong. Kan orang juga ada mandiin anjing satu jeti terus dia ya, bikin ikut-ikutin konten. Ya ikut-ikutin gue, itu mah gue banget. Lah lu yang mandiin anjing juga bukan lu orang pertama mandiin gue anjing? Gue orang pertama yang bikin konten itu. Satu jeti, dua jeti kan gue. Oh lu yang pertama kali? Terus Uya bikin? Iya. Yeah. Terus lu ngomel? Ngomel. Ngomelnya apa? Ngomel apa ya? Artis-artis pada katanya artis kayak tapi kok mandiin kucing sendiri gitu loh. Kayak gue dong, kalau mandiin anjing, panggil salon, gitu. Oh. Berarti lu B.O.O, kakak, bokek, gitu gue bilang. Kalau menurut lu artis-artis sekarang tuh yang ada di dunia sekarang, di dunia hiburan tuh pada kaya beneran atau bohong sih? Ada yang kaya beneran kali ya? Ada yang kaya beneran, ada yang bohong, ada yang sok kaya. Ada yang sok kaya? Ada. Contoh sok kaya tuh gimana? Banyak kok artis-artis yang suka apa rental tas Hermes. Oh rental tas? Rental tas ada. Bukan punya dia tuh? Bukan. Cuma buat foto doang? Buat foto, buat arisan. Ada. Supaya kelihatannya supaya kaya? Supaya kaya. Oh begitu, gue baru tahu. Ada. Rental mobil gitu, enggak ya? Enggak tahu. Mobil mah banyak kali yang endorse. Mobil banyak yang endorse. Kalau tas tuh pada rental. Ada yang rental. Tujuannya apa gitu ya? Biar kelihatan kaya kali ya. Ya apa tujuannya kelihatan kaya tuh apa gitu? Biar terlihat, biar dipuji-puji kali ya. Ya gak sih? Gak tahu, gue justru nanya. Gue justru berpikir apakah kalau dia kelihatan kaya terus dia dipuji-puji orang gitu. Ini boleh diminum gak sih? Boleh, boleh. Bayar gak? Enggak, kan gue kaya. Oh kaya. Tuh, minum aja bunyi deh. Aus. Minum aja bunyi tuh. Aus. Tapi sekarang keluarga lu nih ngeliat lu kayak begitu. Gak terganggu mereka? Enggak sih, mereka seneng. Mereka seneng? Seneng. Mungkin awalnya khawatir. Khawatir karena? Khawatir karena hujatannya kan parah. Di kalau baca komen tuh. Apa sih orang hujat lu ngomongnya apa ya? Wah parah, tiap pagi mah dikatain lonte udah pasti. Dikatain lonte tiap pagi? Lonte udah pasti. Kirim ke WA, WA kantor. Aku bisa kirim ke WA orang? Kan WA kantor ini. Ini WA IG. IG bunga, kan ada nomor aku. Terus mereka telepon ke kantor. WA cuma ngomong lonte gitu. Iya, banyak. Telepon ke kantor ngomong apa?
Ya kayak gitu juga ngata-ngatain Pak. Lalu kalau orang udah, lu kalau dikenal orang seperti itu kenapa nggak buka perusahaan lonte jadi? Jadi lonte beneran ya? Serius dikatain gitu? Dikatain gitu ya. Kenapa gue masih sedih orang gue bukan lonte kok? Iya benar. Biasa aja, bodo amat. Karena ya mereka kan juga nggak kenal. Terus lu nggak pernah sedih gitu ketika orang-orang ngatain lu tiba-tiba lu dikatain lonte, katain murah? Kagak lah. Bodo amat. Bodo amat. Ya bodo amat lah. Kan mereka itu tidak kenal gue, mereka kayak gitu karena menurut gue mereka ngefans. Ya tapi kan orang ketika ngebaca itu terus pasti deg dulu gitu hatinya gitu kan. Kadang-kadang kalau kita baca komen negatif kan kepikiran, bisa lama kepikiran, terus balas-balesin, bisa begitu. Lu nggak gitu? Kalau gue orangnya cuek, malah gue mikir apa yang gue bisa ambil dari sini, gitu. Jadi ambil positifnya. Apa positifnya dikatain? Positifnya lonte? Dikatain ya gue makin ngeselin, biar makin rame. Biar makin rame. Biar makin rame. Nggak, iya pernah, nggak pernah stres itu? Nggak sih. Awalnya tuh palingan takut kalau customer bunga gue baca. Oh, karena ya kan? ganggu bisnis ya. Ganggu takutnya bisnis. Ya. Parah loh, netizen tuh sampai telepon mall ini, mall Pacific Place. Netizen telepon mall Pacific sampai Place? Sampai telepon. Supaya? Komplain. Kenapa bunga. Ada toko bunga lu gitu? Iya gitu. Netizen tuh gila loh, kalau misalkan itu gila. Terus Pacific Place-nya gimana? Terus gitu Pacific Place IG-nya dihujat. IG-nya Pacific Place dihujat. Dihujat. Terus ini Lafayette juga. Ini kan gak Lafayette. Dubstock dihujat juga. Dibilang ini lah itu nih tuh. Cuman untungnya aku kenal kan. Terus aku kenal, aku ngomong. Keadaannya gini, ini kan lagi COVID. Akhirnya aku jelasin ke customer aku yang gede satu-satu. Mohon maaf sebelumnya, ini kan lagi COVID. Kita... Karena tuh banyak order kan yang cancel ke aku. Jadi bunganya udah datang, sedangkan kantong mereka tutup. Terus kalau gue mau ganti rugi juga, minta ganti rugi gak enak kan. Terus akhirnya gue kasih penjelasan satu-satu. Maaf gue mesti jadi selebgram kayak gini-gini gitu. Mesti jadi YouTuber karena untuk dalam kondisi yang kayak gini kita butuh tambahan. Oh gitu. Lu bilang gitu? Bilang. Bentar, katanya lu kaya. Kenapa ya tetap aja lah, kan kalau misalkan mau jadi makin kaya mesti cari duit terus lah. Oh iya betul, habis stop abis, ya. Habis dong. Enggak habis-habis iya. Juga. Iya. Mereka terus ngerti gitu? Ngerti. Karena mereka ngerti, guanya makin itu, makin gua gas. Berarti artinya kalau misalnya bisnisnya udah jalan, semuanya udah jalan, lu berhenti dong bikin konten-konten gitu? Enggak juga lah, kalau misalkan menguntungkan ngapain gua berhenti? Nah tadi lu bilang kalau ini gara-gara COVID dan sebagainya. Oh lu iya. Bukannya dari sebelum COVID udah gila? Enggak lah, baru gue. Lah, dari gua dulu baru. Dong yang... Mewah. Itu COVID. Itu udah COVID. Itu udah COVID ya? Udah COVID. Oh masa sih? Orang sebelum COVID gue gak main sosmed. Dia baru. Terkenal tuh setelah COVID. COVID lah. COVID tuh menghasilkan orang-orang gini. Apa maksud dengan begini? Sukses. Sukses. Ya kan? Sukses. Sukses. Ya kan okay. Dalam keadaan COVID bisa. Bisa sekpat. Iya. Itu sulit loh. Restoran tuh banyak yang tutup. Masa sudah COVID sih? Kayaknya gue nonton COVID. Dia. Gue nonton dia. Gue kayaknya masih ada hitam putih deh nonton lu itu tuh. Enggak, COVID. Ah? COVID. Bulan apa tuh kemarin tuh COVID? Kayaknya akhir-akhir bulan, akhir-akhir tahun lalu. Berarti lu ngetop. Enggak dong. Mulai akhir Maret. November ya? COVID-nya mulai akhir Maret. Aku November. Kemarin tuh yang viral itu. Oh shit, gue pikir itu udah sebelum COVID jauh loh. Baru. Kok bisa makan di restoran pada saat itu bukannya PSBB? Udah buka. Kan ada PSBB pertama dan ada PSBB kedua kan. Nah itu yang PSBB kedua kan udah kebuka. Oh. Gitu. Tadinya mah parah banget kan sebelum restoran buka, bunga gak jalan. Oke. Nah, lu kenapa tiba-tiba bisa bikin video kayak begitu? Oh, itu pertamanya yang mana? Mevah. Mevah itu. Itu awalnya ya bercandaan antar temen. Bercandaan antar temen. Sama temen sindir-sindiran. Bukan untuk viral? Bukan. Mungkin karena gue cakep kali om ya? Iya sih. Cakep tuh liatin yang kanan cakep tuh. Yang mana? Itu yang kanan yang megang bunga ini cakep. Ini filter ya? Enak aja lu. Enak aja, asli emang cakep. Mama. Emang gue dipotong gak gitu cakep, aslinya lebih cakep. Kenapa gitu liat ya? Cakep fotonya. Selera lu aneh. Dah, selera gue aneh. Rambut lu aneh. Rambut gue mana? Itu. Diponiin, biar imut. Kenapa gak kayak begini aja lebih bagus? Ganti model lah.
Jadi lu tuh dari dulu udah pebisnis? Pengusaha. Wah gede banget ya. Apanya? Itu anjing. Namanya? Lah. Ngomong apa? Itu anjing gede banget gak sih? Gimana sih ini orang? Iya gak? Anjingnya apa-apanya? Apa sebelah anjingnya? Sebelah anjing mah tanaman dong. Apa yang megang anjingnya? Yang megang anjing kan emang udah gede. Ya. Gitu. Duh, ada dua loh, gede. Dua, iya, cowok-cowok. Kanan-kiri, om. Iya, kanan-kiri, gede gitu dua. Cakep ya. Wih, gak cakep mah belum lihat. Tak hanya bisnis, buka coffee shop. Oh, punya itu juga tuh. Bukan, sebenarnya bukan coffee shop. Jadi gue kayak jualnya kayak souvenir produk gitu. Jadi gue buat hampers kalau ada lebaran. Buat hampers. Ini apa nih? Parcel. Memiliki banyak pengikut di berbagai sosial media, Dennis pun kerap mendapatkan endorse. Oh, dapat endorse juga. Dapat lah, masih gue nggak dapat. Berapa sih follower lu di Instagram? Instagram berapa ya? 370 ya. 370 ribu. Iya. TikTok 4 juta. TikTok 4 juta? 4 juta. Lu di TikTok 4 juta? 4 juta. Lu berapa? Gak tau, gue TikTok paling 500-an, gak main gue soalnya. Oh, gak terlalu bukannya ada? Ada, potongan-potongan podcast. Oh, oke. Okay. Kalau IG berapa? IG 9,6 lah. Juta? Juta. Itu pasti beli followernya tuh. Beli, beli, beli. Beli di mana? Apa? Beli di mana? Sama Uya kan? Uya. Pasti beli settingan. Gue tuh gak pernah beli follower loh. Gue bahkan gak tahu gimana cara beli follower. Pengen lu gue. Emang beneran? Hah? Beneran ada? Ada lah. Nah, maksud gue gini, kalau beli follower itu bukannya akhirnya juga gak guna ya? Dompreng sih ya. Bukan. Maksudnya palsu kan? Palsu lah. Berarti kan gak bisa reaksi kan terhadap apa yang lu taruh dong. Betul ya kan? Juga sih. Tapi kan seneng aja kalau kelihatannya banyak. Cuman angkanya di situ ya. Angkanya aja. Karena sekarang kan kadang-kadang orang juga bukan lihat dari jumlah followers tuh. Iya, sekarang udah pintar ya. Sekarang udah pintar. Lihat dari views. Lihat view-nya bagus nggak. Ada follower jutaan, tapi kalau view-nya nggak ada ya nggak ada gunanya. Berarti beli. Gitu. Kadang-kadang bukan beli loh. Habis? Kadang-kadang memang orang cuma follow ketika ada sesuatu. Habis itu nggak unfollow lagi. Karena mereka udah lupa gitu. Karena mereka udah lupa. Karena algoritmanya kan akhirnya sering lu lihat dia muncul terus. Ya udah gak sering dilihat ya dia gak muncul. Orang berapa lama sih waktunya untuk scroll banyak itu? Terlupakan ya. Terlupakan. Makanya mesti bikin-bikin terus. Makanya harus ada kreativitas tertentu ya. Harus berkreativitas. YouTube jalan gitu. YouTube oke lah. Berapa sekarang? 60 ribu. 60 ribu. Oh. Jadi tuh awalnya tuh gue bikin konten tuh olahraga. Bikin konten olahraga? Konten olahraga. Yang tadi itu? Iya kayak gitu tadi. Terus? Terus ya jalan cuman gak kenceng-kenceng banget lah. Nah pas gue ngoceh-ngoceh tuh laku banget tuh. Lu bikin, memang awalnya tuh sebelum lu ngoceh-ngoceh lu bikin konten olahraga? Iya. Apa, ngapain? Apa yang ditonjolin? Iya olahraga. Apa? Menonjolkan semuanya. Badan? Badan ya iya lah kan olahraga. Iya maksud gue kan, gue gak tahu. Maksudnya lu apa yang ditonjolin? Maksudnya glutes-nya atau perutnya six pack atau apa gitu? Ya semuanya aja gue tonjolin. Perut lu six pack? Belum. Belum? Belum. Terus kan gue gak jaga makan. Ini nih? Ya jadi ini nih. Wih. Oh. Kok latihan tolak pinggang? Itu kan dia PT gue. Oh PT-nya, ini ngeliatnya mana sih? Ngeliatin siapa sih? Lu liat cowok lu. Wih, tuh liatin. Ya bagus kan badannya. Kok gak pakai sepatu? Gak suka. Gak boleh dong gym gak pakai sepatu. Boleh lah, kan gue biasa pilates sebenarnya. Tapi tempat pilatesnya tutup. Jadi gue kalau merasa pakai sepatu tuh berat. Kan bahaya kalau ke gym gak pakai sepatu tuh. Kenapa? Iya lebih enak gak pakai sepatu. Ya, kalau ketiban besi itu kalau jatuh gimana? Itu kenapa gak jatuh sih? Jahat banget ya sumpah nih orang asli. Gue kira nyebelin di itu doang. Di itu tuh apa tuh? Tuh yang agak seksi tuh atasnya. Nah itu tuh. Banyak yang seksi mah. Wis. Tuh pamer ketek om. Oh lu pamer ketek. Coba lihat ketek om. Capek-capek juga ngoceh berantem. Gue pamer ketek aja dulu dah mending gue tenang. Pamer ketek. Lu pamer ketek atau pamer belahan? Toket. Ya sekalian lah. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu? Bagus. Om? Bagus. Gak bisa dua-duanya nama satu ya benar juga. Lucu itu, aku. Nah itu bahaya sama Uya tuh. Itu ada Uya. Itu ngata-katain lah di sosmed. Ternyata berantem aja ngaruh juga ya. Rame ya. Rame ya? Rame ya. 192 ribu ngatain Uya. Ini dimana sih? TikTok atau IG? IG ya? Ini IG. Lutfi. Selalu hadir dalam segala suasana.
Nih ya, nih gue kasih tau nih. Ini gue sukanya kenapa sama Uya nih, kenapa begini nih. Kenapa? Dia bijaksana, dia diem aja tuh. Bijaksana, lu baca dong. Mana? Tapi harga satu kucing gue gaji gue setahun. Itu kata dia? Kata dia. Ini gak bisa, gak ngomong aja belum bener udah ngoceh-ngoceh dasar betina. Mobil butut harga Aston Martin. Ini jadi kayak ini ya, kayak di lama-lama kayak ini. Aduh kaya. Pada aduh kaya. Enggak aduh kaya sih. Itu kan adu harga itu termasuk adu bacot sih. Nah, itu boleh tuh. Itu boleh tuh. Ini ngapain lagi nih orang? Joget-joget, filter pamer badan. Nih. Mukanya filter. Filter, itu kan habis olahraga, letek. Selamat pagi, sobat ketek. Ih, kelihatan tetenya. Makin gue sengajain, om, digituin mah. Makin lu sengajain? Makin gue sengajain. Kalau bisa gue buka baju, gue buka. Tapi kan IG nggak boleh. Iya, kalau boleh buka baju? Iya, gue buka-buka. Kasih lihat gitu kalau boleh. Iya, boleh. Buka-buka aja. Serius? Serius. Tapi kan di IG nggak boleh di band. Gue mah dikatain apa, makin gue sengajain. Di sini boleh loh. Gue kan nggak katain. Kalau di Solo, gue justru nggak mau. Mesti... Ya namanya orang usaha. Namanya orang usaha kan. Mungkin kalau caranya kalau ngatain badan lu jelek ya, oh, gue buka. Oh gitu. Badan lu tapi gak bagus-bagus banget sih. Nah, mungkin apa judulnya. Tuh kan bisa aja jawabnya gimana sih. Kalau bilang badan gue jelek dari tadi gue udah buka. Pas gue buka gue. Wih. Salah berarti kita iya. Cara masuknya salah. Betul. Lu pernah ngatain gue gak ya? Enggak sih, kan lu gak pernah ngatain gue. Ya, gue gak pernah ngatain lu sih. Pernah yang nanya ke Ino dong waktu itu. Oh iya, tapi kan itu jawaban dari orang. Gua kan, dan gue kayaknya gak ngejudge juga deh. Masa sih bukannya semua orang gue katainnya? Lu tuh jahat kan? Enggak, gak semua. Ih, jahat tau, jahat. Gue gak pernah ngatain lu waktu ini. Mungkin gue gak update kali. Gue ngatain siapa, gak pernah ngatain orang. Siapa gue katain? Tapi lu julid lah kayaknya. Enggak julid. Masa? Kalau di TV tuh kayak julid, so ganteng, gitu, so kaya, gitu. Emang ganteng dan kaya kan? Ya menurut lu. Masa sih enggak? Menurut anda. Oh iya, menurut anda enggak ya? Kurang. Kurang? Bagusan asli sih dibanding TV. Jadi harusnya gue seperti apa dong? Supaya dibilang ganteng dan kaya tuh gue harus bukan, ngapain? Oh bukan so kaya, so kekar gitu, so gagah. Emang gue keker? Iya, ternyata sini iya. Iya? Tapi kalau di TV tuh kayak kecil om. TV lu kecil? Oh iya. Anak aja TV gue gede. Semua orang di TV-nya kecil. Kecuali TV lu 4 meter. Biasa aja dong, jangan marah-marah om. Jangan marah-marah. Lu di Instagram juga kelihatannya kecil. Emang sih gue gendut? Itu kecil tadi di Instagram. Emang gendut aslinya? Enggak. Maksudnya itu kecil. Apanya? Apa? Toket. Anjing. Oh. Heran. Dia tadi toket. Habis nanyanya ini setengah-setengah. Kayaknya tuh. Aku butuh pelurusan gitu loh. Yang jelas kalau ngomong om. Oh iya, benar. Salah gua berarti ya. Iya, jangan ke kanan ke kiri, kanan kiri bingung kan aku. Ya kan ada kanan ada kiri. Iya benar, ya benar juga sih ya. Iya dong. Iya. Ada gua, kanan ada kiri ada tengah. Jadi kalau menurut lu gua gimana? Coba. Lu katain gua deh coba. Mumpung ada orangnya nih. Nah, bisa gua lu katain gua dulu dong. Gue kan gak pernah mulai duluan. Oke, gue katain lu ya. Iya. Gak pernah gue mulai duluan. Dasar sok kaya. Ya emang kaya. Bikin-bikin badan kayak begitu. Pamer-pamer. Murahan. Suka-suka gue. Anda. Murahan badan anda. Gua. Murahan lu bisa gak beli anda gue? Anda murahan. Anda bisa gak beli? Ya lu jual gak? Enggak. Untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum. Kalau saya jual, anda mau beli? Ya tergantung. Tergantung apa? Mampu apa enggak? Oh, iya. Ya tapi lu pernah ditawar orang nggak gaduh? Wih sering lah. Serius? Sering banget dari dulu, dari sebelum terkena gini. Oh ya? Gimana sih mereka tuh kalau sorry gue nanya beneran, gimana mereka tuh kalau ngomong tuh gimana? Kalau dulu kan gue jual bunga, anterin bunganya dong gitu. Ya kan nganterin bunga. Iya nganterin bunga kan ngomongnya beda lah. Nganterin bunga dong ke hotel ini gitu. Oh. Terus gue mah gue yayain tapi datang karyawan gue. Oh iya. Bunganya laku. Bunganya laku. Yang penting beli bunga dulu gue bodo amat. Tapi gak pernah ada yang langsung terang-terangan gitu gak ya? Gue kan dari dulu terkenal galak sih ya. Jadi kalau misalkan mereka yang gitu ya. Lu marah gak? Lu marah gak? Biasanya gue suruh beli bunga dulu. Baru marah.
Iya dong. Yang penting ngaku dulu, jangan sampai rugi gitu loh. Iya yeah, benar, masuk akal, masuk akal. Yang penting cuan dulu, abis itu sisanya nanti nggak apa-apa, berantem deh. Iya. Yeah. Kalau ngoceh-ngoceh gitu berantem, emang dari kecil aku seneng berantem. Jadi kan kalau waktu SD tuh ya, teman-teman gue main Barbie tuh yang cewek-cewek, teman Barbie, gue mah teman ini Smackdown. Baru udah main Smackdown. Gila nih cewek. Jadi gue dulu temennya tuh sampai sekarang tuh cowok semua. Enggak, lu tuh kedepannya mau ngapain sih? Cita-citanya mau ngapain sih? Cita-cita gue? Nah, jadi content creator kah? Jadi apa? Tadi tuh udah, bukan cita-cita. Jadi ya, pengusaha maksudnya, sukses. Jadi pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Umur berapa sih? Hah? Umur berapa sih? 29. 29. 29. Oh, rencana mau nikah? Nih, cariin dong jodohnya. Kalau bisa besok-besok deh. Langsung? Langsung. Ya, tapi nggak boleh main sosmed kan? Nggak boleh main sosmed, iya. Cariin om. Ya, ntar gue cariin. Cariin deh. Ya. Cariin. Di mana carinya? Ya tergantung lu mau ras apa. Ras apa? Coco? Hengkar? Nggak, coba gue pengen tahu. Tadi lu belum ngejawab. Kalau lu marah atau nggak suka sama gue, apa yang dibahas gitu? Ya nggak tahu kan. Biasa kan gue dikatain duluan. Kayak sama waktu itu Ino dikatain nggak punya karya. Ya gue ngoceh-ngoceh, harusnya kalau gue gak punya karya, ya lu harusnya bimbing gue dong, jangan ngatain gue gak boleh masuk TV segala macem. Oh iya, masuk akal. Iya, ngomong depan gue langsung dong sebagai senior. Terus gue ngoceh-ngocehnya parah banget di sosmed. Ngata-ngatainnya parah, sampai gue gak enak sendiri, akhirnya gue minta maaf. Ah, lu ngatain gak enak sendiri, lu minta maaf sendiri? Ngatainnya parah soalnya. Oh iya? Ngatainnya parah. Gitu, dan lu gak mikir tuh ketika ngatain orang? Oh enggak, karena gue masa dia duluan. Paling heboh ribut sama siapa? Heboh, tiap gue berantem sih heboh. Ini yang Uya udah baik kan? Belum, terakhir kan ribut sama ini. Nggak ribut sih, itu juga komen. Siapa namanya? Siapa, Pin? Project Pop. Project Pop siapa? Kemarin. Siapa? Itu baru kemarin. Iya nggak siapa, orang Etika. Nggak tahu siapa. Yosi. Komen doang. Komen apa? Komen, biasa aja, komen hobah. Hah? Hobah. Hobah. Apa sih? Kan aku suka ngomong hobah. Oh, oh iya, komen. Ratus komen kenapa lo ributin? Ya aku marahin aja. So aku bilang, ngapain lo komen-komen tempat gue, mau pansos ya? Gitu, oh, iya. Dasar lo artis, udah tua, bangkotan, gitu. Yang ngaku ya. Ya. Emang bener kan? Tapi kan aku gak salah, om. Iya kan? Tapi si siapa? Uya kan marah gara-gara lo ngomong anaknya. Alah, itu mah anaknya duluan lah. Loh, anaknya sama juga, juga lah. Dulu? Ya iyalah. Masa anaknya ngomongin dulu? Gue dikonsumsi sama satu keluarga itu. Anaknya ngomongin lu juga? Iyalah. Oh, nih, Project Pop. Project Pop nih, guys. Gak ada suaranya nih. Itu anaknya duluan. Karena berantem sama gue rame kali ya. Jadi gitu. Harus sih om ngatain aku juga om. Ya ntar gue katain ya, gue lagi bingung ngatain lo apa ya. Apa? Tuh guys, lu lihat lagi kan guys nih. Ini teman-temannya Uya yang artis-artis itu. Yang artis-artis yang sumuran sama si Uya. Terus begitu udah pada yang sumuran tuh berarti udah apa namanya, udah bangkotan. Terus begitu udah pada ngaku. Mereka itu mau keroyok gue, komen-komen rame-rame. Padahal mereka mau pansos sama gue. Karena gue lagi hits lagi di atas angin. Mereka mau ikut-ikutan tuh, karena mereka udah ngaku kan. Jadi mereka mau ikut-ikutan, mau koyok gue, mereka rame-rame. Nih, penasaran ya. Mendingan orang jangan ikut-ikutan koyok gue. Mendingan orang ikut nyanyi lagu gue aja nih. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati rame-rame gila sama gue. Hoba. Gimana tuh om? Itu lagu barusan. Lagu lah, itu aku nyanyi. Ih om, gak tahu ya, aku nyanyi ya. Lu punya lagu? Ada. Coba. Aku penyanyi. Kemarin gue habis duet sama Ino di TV. Lah, akhirnya duet sama Ino? Iya. Baik kan? Kan gue profesional lah. Gue juga udah minta maaf kan? Dia nyanyi punya lagu. Lu gimana sih nge-update deh? Hah? Tolong. Tuh. 875.000 yang nonton lagu gue. 875.000 loh, gila. Gue udah mulai gila. Ini, bentar, matiin deh. Matiin sih. Auto-tunesnya kedengeran banget. Enak aja tuh suara asik. Apa? Tapi yang suara asiknya. Enggak. Lu mesti dengar suara asiknya. Orang itu auto-tunes kok. Yang di copy viral. Itu auto-tunes dong. Enggak, lu lihat dulu suara aslinya. Copy viral. Gak bisa tayang, kena kita nanti. Hah?
Gak bisa. Gak bisa. Lu nyanyi coba sekarang. Ya itu dulu, lihat dulu yang gue duet minor. Gak bisa. Oh. Karena copyrightnya TV. Oh gitu. Iya. Okay. Gue nyanyi ya. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Eh. Ayo nyanyi. Ya itu nyanyi. Nyanyi barusan. Yo. Nih, gini nih masalah dengan artis Indonesia. Nyuruh-nyuruh orang bikin karya. Terus udah gitu giliran gue udah bikin karya diketawain. Lah gue gak nyuruh lu bikin karya. Banyak kok orang gitu. Sama aja. Enggak, lu iya aja. Lah gue gak bikin nyuruh lu bikin karya. Lu aja waktu itu iya benar juga apa segala macam. Ya bener. Nah terus sekarang gue bikin lu gitu. Lah gue belum tahu itu karyanya. Gue pikir lu ngomel barusan. Itu apa kalau bukan karya? Karyo. Marah, gue pikir marah. Itu nyanyi lah. Nadanya mana? Nadanya mana? Itu mas selera lu aja kurang bagus. Oh, gue yang salah ya? Salah lah, mungkin ketutup ini. Iya. Mungkin gue kurang peka gitu ya. Iya, lu kurang modern. Kurang modern. Gitu. Ya. Gue harusnya ini ya, apa namanya, lebih muda lagi. Lebih ngikutin zaman. Ya. Kalau jelek kenapa yang nonton banyak? Bener juga. Per goblok nih emang bener orang. Goblok. Ngapain mereka habis-habisin kuota? Karena bagus. Iya juga ya. Iya, emang nonton enggak? 800.000 loh. 800.000 dalam 3 hari. 800.000 orang. Dalam 3 hari, Om. Dalam 3 hari 800.000 orang. Gila. Betapa cintanya masyarakat sama saya, Om. Nah, itu dia makanya. Makanya. Luar biasa. Enggak bikin ini lagu kedua. Eh, gua mau. 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 Masih mau. Mau. Kenapa emang? Gue dukung dong harusnya. Gue dukung ini makanya masih mau tuh mendukung. Mau lah. Masih. Masih. Emang menurut tuh lagu kenapa? Bagus. Iya terus? Buktinya 800.000 orang itu. Iya buktinya ya. Dalam 3 hari. Project Pop mungkin lagunya sekarang gak 800.000. Ya, orang udah lupa mereka orang siapa. Orang lupa mungkin. Project Pop siapa Dennis itu? Dennis 800.000. Dennis Karesta. Wih ini. Gitu. Gila, luar biasa. Gue nyanyi gitu aja rame loh. Gitu loh. Berarti gue dicintai apa enggak? Dicintai. Sangat. Gara-gara lu mungkin penjualan handphone jadi rame. Apa? Kan? Karena orang pengen nonton lu. Oh iya, benar-benar. Iya kan? Acara kopi viral jadi ratingnya tinggi. Wih, rame. Tinggi. Iya, yang gue nyanyi tanpa itu. Lu tersiksa enggak itu? Kok tersiksa sih? Maksudnya ketika, ya lu kan ngomong, lu nyanyi kan keluar suara dong pasti kan. Pasti kedengeran. Ibu keluar suara ya, kan kedengeran pasti. Siapa yang kesiksa? Lu. Guenya sih enggak. Ya mungkin. Kalau yang sekeliling gue enggak tahu deh kayaknya. Gue tanya ke karyawan gue sih pada yang bagus. Oh iya dong ya. Iya dong. Gila loh. Gila loh. Halo, iya kan. Bener aja. Katanya bagus banget bu, gitu. Buat karyawan gue. Lu gak ngasih ini SOP karyawan harus mendengarkan lagu. Oh harus, mereka harus subscribe. Gak lu puter di toko bunga? Oh udah. Layu, enggak. Lu kira gue jangan. Tapi sih, gue salut lah. Maksudnya, ya apapun itu ya udah dibandingkan stres ya. Dibandingkan stres ya harus dijadikan keuntungan. Jadikan keuntungan. Terus jadi orang harus pede kan? Tapi kalau gua nanya serius nih, Den, ada batasnya enggak? Batas apa? Batasnya ketika oke, gua akan begini tapi gua punya batas segini nih, gua enggak akan begini contohnya gitu. Enggak akan jual diri. Ya satu, atau enggak ketika lu ngomong, ketika lu ngatain orang, ketika lu apa, ada batasnya enggak? Mungkin gua enggak akan bawa agama, gua enggak akan bawa apa. Agama Sara enggak boleh. Okay. Sara 008, ya kan? Sara enggak boleh, agama enggak boleh. Karena sensitif ya, kan orang sini ya. Jadi takutnya Sara jadi makin rame. Betul. Soalnya kan lagi covid gini, pusing lah semuanya pasti. Iya. Hati-hati, terus enggak boleh. Fisik juga enggak boleh kali ya. Fisik juga enggak boleh. Fisik juga enggak boleh. Walaupun semua orang sebenarnya ngatain gua fisik ya, cadel ya. Fisik bukan tuh? Iya, fisik, juga sih. Fisik, cuman ya bodo amat lah. Jadi ada batasan-batasan itu ya? Ada batasan. Nah, sampai kelewat di sana gitu. Tapi gak ada yang bermasalah sama lu sampai akhirnya, wah nih kurang ajar nih, gue laporin nanti gitu-gitu. Enggak sih, karena kan yang gue ngomong bener. Menurut gue. Dan gue juga gak mau memulai duluan. Terus kapan mau baikan sama Uya? Jadi? Ya gak tahu. Suruh dia beli bunga gue ya. Uyanya bukannya udah katanya ini, ayo ketemu aja ngobrol. Ya gak mau lah gue dikamerain mulu sama dia. Dikamerain gak mau gue. Jadi ngasih konten gitu ya. Iya ngapain. Udah gitu kalau ke rumah rame-rame gitu.
Rame-rame bawa kapan mobil. Kapan mobil? Kapan mobil? Mobil-mobil bututnya itu. Jangan. Jangan apa? Apa sih? Enggak, tadi dia bilang telepon Uya apa kita? Uya. Janganlah. Tadi nyanyi lagi. Dia nyanyi. Ya. Oh, dia bawa 8 mobil. Oh, mobil. Bawa kamera tuh. Oh, kanan kiri warga ditanya. Ribet kan? Masa warga ditanya-tanya? Ditanya-tanya. Serius, sampai gua dikomplain RT. Iya. Iya. Ribet. Untuk apa, acara TV? Bukan lah. Dia mau bikin YouTube sama gue. Makanya gua enggak mau keluar. Lu gak keluar? Gak mau. Udah, beneran itu udah keluar? Beneran, gue nya gak mau keluar. Karena gue gak mau dikontenin. Oh. Gitu loh. Bener. Ngerti kan? Ngerti, coba ngerti. Lu di depan rame-rame gitu. Bahwa, lu terus lu mau keluar gak? Enggak sih. Enggak, ya, bukan karena takut tuh. Males lah. Dia nepon lu dulu gak? Gak gue angkat. Gak lu angkat. Ya karena dia udah begitu. Langsung depan. Enggak pengen baikan. Ya baikan ya pasti mau lah. Gitu. Ya udah, baikan lah. Baikan ya. Nanti ya. Beli bunga. Beli bunga dulu. Beli bunga dulu terus baik. Aku sudah syarat. Iya. Dennis. Oke lah. Thank you ya Dennis sudah datang ke sini walaupun salah ini namanya tapi ya udah. Dihargai lah. Dennis Kaliesta. Kaliesta Om R. Tadi lu bilang nggak bisa ngomong R. Gua ya, kadang-kadang bisa. Kadang-kadang bisa. Pepet. Mungkin banyak orang nggak tahu kalau orang nggak bisa ngomong R itu dia bisa ngomong R tapi latihan. Jadi lidahnya dikebelakangin apa digeterin gitu. R, gimana lo? R. Jadi ketika R dia Dennis Kaliesta. Kaliesta. Nah itu gitu. Bisa tadi tuh. Itu bisa. Coba lagi. Kaliesta. Nggak salah udah yang tadi pertama. R. Tapi gue sejak dikatain sama netizen tuh justru jadi sering ngomong R gitu. Gue sengaja-sengajain kan. Lama-lama jadi lebih handal guanya. Gimana? Emang sih. Kan gue sering dikatain cadel sama netizen. Terus gue sengaja-sengajain kan. Jadi R, gue sengaja-sengajain R gitu. Gue ngomong-ngomongin. Apanya lebih handal? Ya emang enggak. Enggak. Ya perasaan gue berarti ya. Perasaan lo kali ya. Tapi ya gak apa-apa dong. Yang penting kan percaya diri. Iya, ya, benar-benar. Ya gak apa-apa lah. Gak bisa ngomong. R juga tidak mengganggu kesuksesan kan. Tidak mengganggu. Gue lebih kaya daripada mereka yang ngatain gue kok. Benar. Salahnya orang sini tuh kadang-kadang mereka ada yang dibully terus mereka down. Banyak kan? Banyak. Yang depresi gitu-gitu. Gak boleh kayak gitu. Kalau lu dibully mereka yang down. Wih, makin gue gaspol. Kalau perlu pakai rem. Jangan burung rem. Kalau perlu pakai nggak pakai rem, nggak pakai rem. Kalau perlu nggak pakai rem, oke. Okay. Biar gaspol. Ya, ya, ya. Gitu loh. Iya lah, kalau pakai rem kan lengket. Iya, jadi ini mandek. Nggak dong, kalau nggak pakai rem lengket. Rem apa nih? Dia tuh nggak pakai rem. Kok lengket sih? Lah. Tadi kok bilang nggak pakai rem kan? Rem. Gue ini dihina-hina nih. Gue tuh sebagai cewek tuh dihina sama lelaki tuh gimana ya? Jahat tuh. Terzolimi luar biasa. Dennis, thank you ya. Thank you for coming ya. Sukses terus. Ya, yang pasti mau bercanda mau apa tapi ada batas-batas. Yang tadi kita udah bicara kan. Ada hal-hal yang memang boleh, ada hal yang memang enggak lah. Ya mudah-mudahan sukses terus. Amin. Om terus kalau misalnya kamu ada masalah sama siapa gitu, jangan telepon saya ya. Telepon. Baru mau minta nomor handphone. Jangan. Oh, nomor handphone boleh. 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 Om katain aku dong di sosmed. Enggak. Katain lah. Panjang. Enggak apa-apa lah. Oh, iya. Katain lah. Terus abis itu gue ghosting ya tapi ya. Ghosting. Yeah. Jangan di ghosting dong. Ntar gue dicuekin kesana. Oh gini, gue katain dulu sebelum tayang. Oh iya iya. Oh, iya. Apaan sih nih cewek ya, gitu ya. Katain. Katain, marah-marah. Sampai gue dapat endorsement banyak lah, baru berhenti. Gua rugi dong. Kan untung rame juga nantinya. Oh iya. Gitu loh. Oke, okay, ntar kita katain coba. Okay. Thank you Dennis for coming. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.